kalau bisa keluarga inti saja. Apakah ini akan menjadi... Tapi ini kan juga akan menjadi keluarga inti buat keluarga kita. Saya enggak ganggu. Kakak, masuk kakak ini jadi istri. Lu dong. Udah yuk biarin aja. Aku bisa kaya seperti ini karena ada dia sebagai tumbal. Jadi Pak, jadi kalau kita udah makin kaya, kan harus jatuh. Ada yang ditumbalin. Iya Pak. Iya Mas, silakan. Maaf agak lama. Oh ya, ada tamu lagi. Iya. Oke. Aja. Ini kopinya. Mau lagi ya? Siapa cara dia? Kalau Mas maunya makan apa Mas? Berani-beraninya ya. Aduh maaf. Untung bawa air panas ya, belum dikasih kopi. Kalau hitam semua Mbak. Aduh. Kamu berani numpain air di kaki adik aku ya? Maaf, maaf. Yuk, marah dong lu. Ada tisu ya? Marah. Berantem dong. Wen, ini adik kita pendekar. Gua sampe di B. Mohon maaf Bu. Marah, tawa baik lu. Bu maaf, karena gak ada tisu pakai ujung celana saya mau gak lah. Hey, kalau kerja yang benar, ngerti gak? Iya. Lu benar niat nyiram gua nih ceritanya. Yuk. Jangan marah sama dia. Ah, diam. Gue perhatiin dari tadi, kayaknya dia... Siapa? Tahu. Ada niat numpain air kan tadi? Ibu barangan ya. Ini OB baru, jadi belum terlatih untuk... Iya. Baru jadi OB aja udah sombong kamu ya? Enggak, gimana jadi orang kaya kamu? Aduh, saya bukan orang kaya. Minta maaf sama adik saya. Iya, saya minta maaf sama adiknya. Siapa namanya? Nanti rugi kamu. Pak, iya. Saya gak terima nih Pak. Malah nyolong laptop. Kamu mah. Saya udah capek urusan sama polisi. Tadi nyongkol spion, sekarang nyolong laptop. Tolong dia. Jangan buka-buka file saya ya. Sorry, yang file tulisannya tugas kuliah isinya... Hei, dua lagi kurang buat saya. Cepat ambil. Apa? Air minum. Mau juga? Iya. Baik, sebentar. Mohon maaf, ini sebelumnya mohon maaf, Bu Ayu. Mas, yang bener dong kalau punya karyawan dong. Iya, ini karena baru dia teh jadi agak gagap gitu. Ya bener. Silakan. Nih. Iya. Duduk, sayang. Duduk. Good boy. Yuk. Baik, ini ada surat wasiat. Pada hari ini, saya nama... Ari Wibowo, betul itu Bapak? Betul. Betul Pak. Iya. Betul Pak, betul. Nah lu bukan lu gak ikutan sama keluarga lu. Dikit aja. Lu bisa dapat kayak begini gimana sih Kak? Tahu Pak. Gua udah rebutan dapetin dia. Oh iya? Siapa yang rebutin Pak? Kakak, siapa yang rebutin? Kakak rebutan sama dia. Dapetin dia? Iya gua rebutan sama Satpol PP. Kejaring sama Satpol. Jadi gimana Pak Loyal? Ini Pak, saya bacakan surat wasiatnya. Kepada Denny yang sukses meniti karir sebagai pengusaha. Buat Denny bisnis cupang dan ayam warna-warni. Iya. Bisnis anak yang, SD. Yang merah laku Pak. Kalau yang merah laku. Yang biru kadang nggak laku. Anak-anak sukanya yang merah. Mau. Nah. Yang merah lebih laku. Yang biru kurang laku Pak. Boleh. Ntar dicelup lagi aja ke warna silver gitu, taruh di lampu merah ya. Lagi kepada Pak Wendy yang... Saya Pak. Bapak ya, Pak Wendy tanya. Iya. Yang gigi kerja serabutan dihibahkan rumah di Cengkareng. Alhamdulillah. Yang di Cengkareng buat Bapak. Yang itu yang berapa meter Pak? 26. Hektar. Wah. 26 hektar. Wah. Jadi rumah, landasan pacu, rumah. Itu mah bandara dong, Pak.
Saya tinggal di gudang dong kalau kayak ya, gitu. Kalau Bapak mau. Nanti anaknya kalau nyebrang ke rumah yang satunya bisa ketabrak pesawat. Bisa. Kan di atas, itu belum turun-turun banget. Oh. Ya lumayan. Ya enggak apa-apa, Pak, enggak apa-apa. Ya. Kendaraan enggak ada, Pak? Kendaraan ada satu unit. Alhamdulillah. Mobil bak. Masa mobil bak? Tapi ini udah modifikasi, baknya di depan, supirnya di belakang. Ada sih, ada motor mau. Hah? Motor. Motor boleh, Pak. Legenda 125, bore up 125. Ban betlek, Pak. Ban betlek, baut pos, pala sogun. Mau. Kira-kira nilai jualnya bagaimana, Pak? Kemarin sih udah di ini, udah ditawar. Itu jatuhnya motor klasik, Pak. Motor klasik, Pak. Langka itu. Tapi udah di bore up. Udah di bore up. Hmm. Pernah dipakai Valentino Rossi drag race di Kemayoran. Siapa? Kepada Ayu yang suka keluyuran jarang pulang ke rumah, dibahkan bisnis kontrakan satu pintu untuk diurus dan ditinggali. Lah, Pak, maaf. Kontrakannya di Mampang Perapatan katanya ada kontrakan. Satu pintu untuk Anda, 1000 pintunya lagi disewakan. Disewakan? Iya berarti banyak dong. Ya. Ada juga yang di Semarang, ini Lawang Sewu. Oh. 1000 jendela. Serem, Pak. Banyak. Serem, Pak. Iya, serem. Ya. Pak, satu kayak apa nih buat pacar ya, Pak, saya? Apa kayak? Apa kayak? Ada satu harta yang bisa dihibahkan kepada orang apa lain tuh, selain keluarga inti. Apa tuh, Pak? Kos kaki futsal AC Milan. Angka ini. Angka ini. Saya bilang. Mau, kalau mau saya. Boleh, boleh, Pak. Satu aja. Kan dia emang jago futsal. Emang jago futsal, Pak. Jago futsal. Ini kita bukannya, ya gimana, emang ada-ada gitu. Hmm. Papa kan itu kaya ya. Iya. Kaya banget. Masa kita cuma dapat segitu doang? Iya, Pak. Bohong berarti Bapak ini. Apa-apaan saya dapat cuma. Saya pernah dengar teleponan, Papa itu punya pabrik. Pabrik apa? Pabrik. Bapak punya pabrik. Soalnya di depan kantor Papa itu ada rambu-rambu yang gini, Pak. Nah, itu. Itu artinya jalan bergelombang. Bukan. Aslinya jalan bergelombang. Kalau masalah nanti, masalah harta-harta yang lain yang sudah dipasti diberikan ada di map ini. Ya tapi nggak terlalu sedikit, Pak. Silakan bicara lagi. Bapak kongkol ya sama papa kita kan? Enggak, beda kongkol. Saya punya sendiri, dia punya sendiri. Ini nggak sekongkol, enggak. Beda kongkolnya. Beda, masa saya sekongkol sama... Beda kongkol. Maksudnya kerja sama, Pak. Iya. Kerja sama, Bapak. Bapak! Atau Bapak mau mengambil harta hak kita? Iya. Bapak. Punten, Pak, ini mah tidak ada sedikit pun. Saya kan saya profesional. Ngaku aja. Ah. Kepik banget kan? Ambil dulu, Pak, ya. Lagian gua enggak dapat warisan. Sajin. Aduh. Padam lu. Mancung! Maling! 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 Hah? Kamu ngapain ada di sini? Kamu ngapain maling-maling di rumah aku? Hah? Hah? Gagak, ada maling gagak. Lah kok lu masuk lagi? Ada maling, siapa maling? Kamu ngapain maling-maling dulu? Kakak! Siapa kamu? Kak! Ada maling di rumah kita! Berani-beraninya ya. Maling mainin ikan. Hei, siapa kamu? Duduk. Buka! Buka! Kalau mukanya copot gimana ntar lu? Yuk, kan gua begini nih ya. Pas banget megang mulutnya. Panas banget tawanya. Kenapa aja panas banget? Kita buka ya. Buka. Buka. Surprise. Kakak. Udah gua duga dia maling nih. Wah. Dari awal. Rohim.
Kamu maling? Ya, gimana? Lagian saya nggak dapat warisan. Ah, Wen, ayo. Ayo ngapain? Giliran kita interogasi aja. Ayo. Duduk kamu sini. Bisa-bisanya kamu maling di rumah saya ya? Hmm? Bisa dong. Apakah dalam bekerja Anda menggunakan alat bantu? Tidak. Apakah kegiatan Anda direstui orang tua Anda? Bisa jadi. Gimana awal ceritanya Anda bisa sampai berani berbuat senekat ini? Kebutuhan ekonomi. Ted. Apa? Apa? Tukang ketok magic. Pasti sekongkol kan? Pasti lu yang nyuruh dia kan? Enggak, saya ini inisiatif aku sendiri. Aku tidak pernah ngajarin dia untuk maling. Emang? Saya inisiatif sendiri, Pak. Pantas tadi kamu bilang kamu kaya. Kamu pesugihan karena dia pun nyolong barang di rumah kita. Iya lagian, suami, pacar saya gak ngasih warisan juga. Ngomong apaan sih lu? Ngomong apa? Pacar saya gak ngasih warisan, saya kan jadinya maling aja. Wajar yuk, amandelnya nutupin tenggorokan. Jadi udaranya tipis. Setting dulu. Nah, bisa. Pacar saya gak ngasih. Sama aja. Dari mana di setting lu? Aku temennya banyak. Kamu gak ngasih sih. Udah saya pulang aja deh. Lanjur. Udah ketahuan juga kan saya maling. Mau aja deh sekalian. Gak, gue curiga dia narkoba nih. Kamu gak boleh main lari-lari aja, kamu harus tanggung jawab. Lu mau nyapa sih kalau lagi ngobrol? Lu kasih tahu cewek lu. Saya kecewa sama kamu. Kalau lu gak bisa ngajarin dia, biar kita berdua yang ngajar dia. Iya. Saya udah ngajarin dia udah mulai bisa ngambil bola. Aku akan bongkar semuanya. Sebenarnya, dia adalah ibu dari ikan-ikan ini.